Aduh. Tolong. Mungkin banyak yang jangan kau pernah tantang hantu. Woi, halo, bagaimana sesuatu di Josie 18 dan ya seperti misalnya dari judul thumbnail lain kan saya akan kembali lagi di The Walking Dead. Saya untuk part berapa yang saya nggak tahu, saya masih belum lihat juga. Cuman di part terakhir itu sebelum part ini itu sangat kacau ya, menurut saya itu sangat kacau karena ya, kalian ketahui kita mau nggak mau kita bunuh Kenny, cuman ya kita bunuh juga karena kita mau nyelamatin Jane, cuman aduh nggak tahu juga karena ya saya nggak tahu itu pilihan saya betul atau tidak, cuman mungkin itu betul atau tidaknya, aduh saya nggak tahu, saya bingung asli naik turun ini main game ini. Silakan coba sendiri guys kalau mau tahu perasaan saya gimana nonton main game ini, karena jalan ceritanya asli betul-betul tergantung kita dan kita tidak tahu endingnya nanti kayak gimana. Dan ya tapi sejauh ini sih Clementine ya, walaupun pundaknya apa pundak dada ya terluka, tapi setidaknya dia aduh itu lebih parah, lebih keren dari tentara sih, maksudnya dia masih bisa jalan, masih bisa melawan dan masih bisa menembak, dan aduh nggak tahu, nggak ngerti tapi sumpah keren, Clementine keren. Tapi ya kita tidak tahu apa yang terjadi lagi di part ini. Kita akan melewati kayaknya 9 days later ya, kalau nggak salah ingat itu di part terakhir saya sempat baca. Ya kita tidak tahu mereka di mana, kita tidak tahu Clementine dan Jen dan AJ kemana, dan seperti yang saya bilang kita nggak tahu juga Krista itu masih hidup atau tidak, dan masih ada Mike dan Bonnie dan Arvo. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Kita tidak tahu kita di mana dan bagaimana keadaan AJ nanti ke depannya, apakah dia akan tetap hidup atau tidak, kita belum tahu. Tapi pokoknya begitulah ya, kisah di part sebelumnya. Dan oke lah, daripada makin banyak lagi basinya, guys, kita langsung saja racing. 9 days later, aduh. Tapi suara sungai sih. Mereka kembali. Can't see much from here. Come on. Mereka kembali dong. Tapi kan, aduh. Kalau kata anak-anak zaman now, nggak bahaya ta? Nah, ini Carver. Bah, udah nggak berbentuk muka ya Carver ya? I don't know how you were able to watch that. Karena saya dari kecil sudah. Karena saya dari kecil sudah melihat hal itu, I've seen worse. Dia sudah melihat hal-hal yang parah. Clem, this formula. Bonnie was right. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Just stay behind me. Clem. Oke, grup lain. This your place? Yeah, it is. Really? Yeah. Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. That's your kid? Ya, tapi nggak tahu sih kalau dari penampilannya sih kayaknya orang baik. Whoa, I didn't mean nothing by it. Everywhere, all over. You been up north? Yeah. Yeah, us too. Keep an eye on him. This place needs a lot of work. Yeah. We could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Look, I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things. But I'm asking you, as a father, please don't turn us away. I don't know, Clem. They could be anybody. Do you really want to go through this again? Aduh.
here. Just give us a chance. Give us a chance to prove ourselves. You won't regret it. I promise you. You have to let us in. Aduh. Masih awal lo, tapi aduh. Tapi terkadang perkataan Jane juga itu ada betulnya gitu loh. Maksud itu yang saya takutkan. Oke lah, mereka mungkin ya di mata kita ya, mereka terlihat baik. Tapi kita tidak tahu ya, karena kita sudah lihat di sini banyak sekali orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata ujung-ujungnya anjing. Cuman kalau saya menginvite mereka ya, kita memilah-milah teori-teori ya. Oke lah, kita menginvite mereka masuk. Tapi mereka mungkin juga bisa saja mereka ternyata punya niat lain, ataupun mereka ternyata ada grup lain di belakang mereka, kita nggak tahu. Dan mereka akan rebel gitu, nggak tahu juga. Cuman kalaupun kita nggak invite mereka masuk dan di luar sana mereka malah emosi, bisa saja kitanya malah jadi terperangkap di haze itu. Pilihannya lumayan sulit sih ini menurut saya. Kita invite mereka masuk, bisa saja seperti yang saya bilang tadi, seperti Arvo kan. Arvo kalian lihat sendiri, Arvo ternyata punya grupnya lain yang banyak. Ya, kita harus belajar dari pengalaman sih ya kayaknya ya. Aduh, tapi nggak tahu, sumpah saya takut juga kalau nggak invite mereka. Masalahnya mereka juga ada anak kecil loh. Ada anak kecil yang kayaknya mungkin bisa dibilang seumuran Clementine itu. Tapi tadi sempat ada gerakan yang saya sangat bikin saya mencurigakan itu, sempat siang si cewek mau pegang tangannya mungkin sang suaminya ataupun nggak tahu siapanya, tapi malah siang laki-lakinya itu malah gitu. Aduh, kelamaan di berunding ini. Aduh. Ya, sorry. I'm sorry, guys, penonton. I'm sorry kalau pilihan saya salah. Leave. What? You heard me. Now, please. Don't do this. Are you sure you want to do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? What if I am? Asik sekali, what if I am? Come on, honey, let's go. Tapi ya inilah hidup, weh. Mau gak mau harus begini. Tapi dia sempat ngomong kan, what if we dangerous? Thanks for doing that. After looking at that kid, I wasn't sure if I could. But we had to. We have to look out for ourselves now. Sometimes you have to hurt someone else to protect the people you care about. Lee. A friend told me that once. They might come back. Then we'll be ready. Then we'll be ready. Aduh. Sorry boy, saya cuman keputusan saya barusan itu cuman ya ambil dari pengalaman ya. Oh, habis, begitu habis ya kah? Atau gimana? Ya game ini sih multiple ending sih ya, cuman kita tidak tahu. Are with you, oh, protect the baby, blah blah blah, help look as to live with Mike, shoot Kenny. 50% lo berarti 50-50 ya, 50-50 berarti ya. In the end, who are you with? You and 10% of player with Jane. Aduh, nggak tahu ya itu pilihan saya betul atau tidak, mohon maaf, saya nggak tahu guys, mohon maaf. Aduh, kita lihat apa lagi nih di sini selanjutnya. Apakah untuk season 3-nya? Oh, enggak.
Okay. Tapi berarti tamat ya, my choice. Aduh, nggak tahu sih guys. Tapi sebelumnya coba ya. Saya mau coba deh. Coba kita play. Aduh, tapi nggak apa-apa. Save file ya, tunggu sabar. Save file. Ini nggak bisa ya, ini di copy nggak bisa ya. Coba save file 2. Nggak bisa, coba kita harus yang save file aja dulu. Kita file ini. Episode 5 complete ya. Kita mau, saya mau coba satu hal guys. Coba kita restart episode tuh. Restart tapi berarti diulang dong. Ya, tapi nggak tahu juga guys gimana pilihan saya betul atau tidak, my choice. Tapi pokoknya ini seperti yang kalian bisa lihat nih, definitif menu. Jadi tuh kita tuh ada pilihan lagi untuk lanjut season 3 nya cuman nah kita lihat tuh gambarnya ya di season 3 ya. Kita play ya, Valentine. Nah ini nggak tahu siapa ini. Ini mungkin ini ya, yang keluarga tadi ya mungkin ya, nggak tahu juga sih. Oh ini gambarnya nih, nggak tahu juga sih. Woi AJ, gede dong AJ, yoi. Ini nggak tahu nih siapa nih. Ya terbuka kurang lebih begitulah guys ya untuk season 2 nya yang tadi saya mainin itu. Sekali lagi saya mau bilang mohon maaf kalau pilihan-pilihan saya ya mungkin bisa dibilang ada yang salah ya, tapi coba restart episode ya. Kalau restart kayaknya kita mesti restart ulang dari awal kayaknya, itu lumayan panjang sih. Nantilah saya coba restart episode dan ya saya mainin aja sesuai pilihan, dan pas sampai di terakhir baru saya record atau gimana kita belum tahu, kita lihat saja nanti. Tapi pokoknya kurang lebih gameplay saya begini di The Walking Dead. Dan seperti kalian lihat tadi di definitive menunya, saya sini sudah lengkap sih sebelumnya ya. Sudah lengkap dari The Walking Dead season 1, 2, 3, sampai 4 dan sampai 5 bahkan. 5 kan ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oh final season. Dan ada mission juga kita tidak tahu ya, ini mission saya curiga jangan-jangan Clementine ini. Nggak tahu juga tapi but ya kurang lebih begini gameplay saya di season 2 ini. Terima kasih guys sudah nonton dan masih setia untuk menunggu gameplay saya. Untuk sekian kali berulang-ulang saya bilang mohon maaf kalau ada beberapa pilihan saya mungkin salah, yang mungkin kalian tidak suka ataupun ya atau nggak tahu juga karena ya saya nggak tahu juga pilihan saya itu betul atau tidak. Dan ya jalan ceritanya sih Clementine tetap hidup walaupun pundaknya terluka, dan AJ juga hidup dan Jane juga tetap ada di samping kita. Tapi ya pokoknya kurang lebih beginilah gameplaynya dari The Walking Dead ini oleh Josie18. Terima kasih sudah nonton gameplay ini, gameplay season 2 ini dari part 1 sampai part terakhir ini. Jangan lupa untuk nonton gameplay-gameplay saya lainnya, banyak yang lagi seru-seru itu cuman ya banyak yang belum dilanjut aja. Ya guys terima kasih sekali lagi berulang-ulang kali saya bilang terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Yang paling utama dan intinya jangan lupa di like, subscribe dan bunyikan lonceng. Dan dadah.